ampas ang sama di bawah-bawahnya kayak ampas murkin nih. Mobilnya Paulinya macet bro, Paulinya mati fungsi dimensinya, ribut di bukit, mungkinnya hancur tuh. Mesinnya rame bro, mau turun mesin. Oke bro, dan mobil ini harus turun mesin karena ada seher yang udah oplak, udah hancur. Dan ini bro, oh ya, mungkin kalian bertanya kok dikasih kayak gini, dikasih tanda bro, soalnya kalau botol klep ini ketukar, nah, kadang mobil pincang, kadang mobil nggak ada tenaga, kadang digas kagak mau, kadang ribut, nah, jadi ini nggak boleh ketukar bro. Jadi saya kode X kan sini nomor 1 ya, jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, jadi artinya X ini exhaust ya, atau tempat buang pengapiannya, dan arti in ini artinya intake atau lubang hisapnya. Oke okay. Bro, nah ini hancur kan bro, itu lagi itu hancur kan bro. Itu tuh, nah kalau kalian dengar itu ada bunyi tuh, udah parah sih. Nah, ya di situ ada seher yang gimana, udah harusnya nggak bisa muter ya bro ya, jadi harus di oversize, dinaikkan lagi. Pemasangan bongkar semua lagi nanti lah. Nah ini dia mesinnya bro. Bongkar semua justru. Cuci bersih ulang kong pak ulang ya. Sampai sedang kripas yang kena. Nah, semua ya. Nanti krek as ini mau bawa. Nado ya. Sirkam nado. Parah itu. Metal. Metal dulu. Metal jalan, metal dulu mengganti. Oke bro, ini mesin yang terbongkar ya, yang kemarin. Jadi ini harus dibawa ke
apa ya, ke tempat bobot, soalnya mau di slap lagi krokasnya, udah kemakan stangnya, maksudnya ya stang krokas metal kena sama bak ini, harus di slap lagi sedikit, mungkin 25-25. Iya bro, ini satu kelemahan lagi di mobil ini ya, Grand Max ini kayak gini. Itu mesinnya gampang pecah bro. Jadi kalau biasa mesin jebol macet, bisa dia sering pecah. Mesin yang sering pecah itu kebanyakan di sini Grand Max. Harus ganti mesin. Itu bro. Saja sih bro. Nih. Mesin cukup enak sih. Jadi ini akan dikirim nanti bro ya. Itulah itu saja bro ya kayaknya ya. Ini kan kemarin yang itu yang rusak kemarin. Kan AC yang bagian apa ini, intake, exhaust. Oh bukan intake. Mungkin hanya itu bro ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan tunggu part 2-nya pemasangannya bro.